وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kali ini kita hanya akan membahas satu masalah saja, yaitu masalah kafarah jima di siang Ramadan. Kafarah jima di siang Ramadan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hiya itqu raqabatin. Wahia dan kafarah itu adalah itku raqabatin, memerdekakan budak. Kafarah jima' di bulan Ramadan adalah memerdekakan budak. Baik, budak yang seperti apa? Perintah-perintah memerdekakan budak bila perintah itu mutlak, artinya pokoknya merdekakan budak, maka semuanya dikembalikan kepada perintah yang muqayyad, yang ada batasannya, yaitu tahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang iman. Jadi syarat budak yang dimerdekakan adalah budak yang iman, bukan budak yang kafir. Kenapa? Kalau dia budak kafir dimerdekakan, dia akan bergabung lagi dengan orang kafir, menguatkan orang kafir. Maka lebih baik bagi dia untuk tetap menjadi budak dengan harapan dia bisa didakwahi, bisa diberi pengertian, dan akhirnya bisa masuk Islam. Apakah juga disyaratkan budak itu tidak cacat? Sebagian ulama berpendapat bahwa syaratnya budak itu tidak cacat. Kenapa? Karena ini ibadah, sehingga memerdekakan budak ketika itu diwajibkan, maka harus budak yang sempurna. Yang kedua, budak yang cacat bisa jadi setelah dia dimerdekakan, dia enggak bisa mandiri. Justru setelah merdeka, dia enggak bisa kerja, enggak ada yang mencukupi kebutuhannya. Sehingga lebih baik dia tetap menjadi budak. Yang sahih dalam masalah ini adalah tidak ada syarat bahwa yang dimerdekakan adalah budak yang sempurna. Walaupun budak itu cacat, juga sah untuk dimerdekakan. Yang penting budak itu iman. Nah, adapun dia cacat atau tidak cacat, sama-sama punya keinginan untuk hidup merdeka. Nah,
Nah, sekarang enggak ada budak, untuk apa kita bahas tentang kriteria budak yang dimerdekakan? Bagaimana? Kita tidak tahu ke depan keadaan itu seperti apa. Apakah tetap seperti sekarang atau tidak? Apakah ke depan itu akan ada lagi budak atau tidak? Kita enggak tahu. Nah, maka ya tetap kita bahas. Nah, kalau seandainya memerdekakan budak, budak yang seperti apa? Baik. Fa illam yajid, bila dia tidak menjumpai. Tidak menjumpai apa? Yang pertama, tidak menjumpai budak seperti zaman sekarang. Enggak ada budak. Atau tidak menjumpai harganya budak. Dia tidak punya harta yang cukup untuk beli budak. Nah, akibatnya sama kan? Tidak ada budak dan tidak ada harta yang cukup untuk membeli budak. Akibatnya apa? Tidak bisa memerdekakan budak. Bila tidak bisa memerdekakan budak, apa selanjutnya? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka puasa dua bulan yang berturut-turut. Maka puasa dua bulan mutatabi'ain yang berturut-turut. Bila tidak bisa memerdekakan budak, karena tidak ada budak atau karena tidak punya harta yang cukup untuk membeli budak, maka pindah ke kafarah yang lain, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Dua bulan ini hitungnya gimana? Apa dihitung dengan hari, satu bulan 30 hari? Atau dihitung dengan hilal? Artinya dihitung dengan hilal gimana? Dihitung dengan hilal itu ya ada kalanya bulan itu cuma 29 hari, ada kalanya 30 hari. Misalnya dia puasanya di bulan apa? Di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah misalnya. Ternyata Dzulqa'dahnya 29 hari. Nah, berarti kalau dia dari awal bulan Dzulqa'dah sampai akhir bulan Dzulqa'dah cuma 29 hari, berarti itu satu bulan. Nah, nanti bulan Dzulhijjah misalnya bagaimana? Nah, kalau bulannya yang terbagi begitu, jadi disempurnakan 30 hari. Atau misalnya dia mulai puasanya pertengahan apa? Pertengahan Syawal misalnya, mulai pertengahan Syawal. Pertengahan Syawal ternyata Syawal 29 hari, kan enggak mungkin terus diambil, berarti setengahnya berapa? 14 setengah hari, enggak mungkin kan? Tetap 15 hari. Nah, kemudian Dzulqa'dahnya berapa? Nah, misalnya Dzulqa'dahnya juga 29 hari. Nah, nanti selesainya di mana ini? Di mana selesainya? Di pertengahan Dzulhijjah. Jadi al-muhim puasanya dua bulan. Atau kalau kesulitan, ya sudahlah, beda sehari dua hari, hitung saja 30 hari. Paham tuh? Hitung saja satu bulan 30 hari, berarti 60 hari.
Berarti puasanya 60 hari. 60 hari ini berturut-turut. Artinya kalau dia puasanya enggak berturut-turut, hitungan yang sudah itu batal. Sudah puasa satu minggu. Kok dia berhenti puasa tanpa udzur? Maka yang satu minggu itu enggak berlaku. Dia mulai dari awal lagi. Nah, tapi kalau putusnya itu karena udzur, maka hitungan yang sudah didapat tetap berlaku. Misalnya gimana? Misalnya dapat satu minggu dia sakit. Sakit udzur atau bukan? Nah, udzur. Nah, maka selama dia berhenti karena sakit itu, hitungan yang sudah dapat satu minggu itu tetap berlaku. Tapi nanti begitu udzurnya sudah hilang, sudah berakhir, sakitnya sudah sembuh, harus segera puasa lagi. Tayyib. Nah, begitu juga misalnya perempuan sudah dapat satu minggu haid. Berarti dia berhenti untuk apa? Menjalani masa haidnya, setelah suci langsung puasa lagi. Udzur lagi apa? Safar, misalnya dia bepergian. Nah, maka selama safar dia boleh enggak puasa, tapi setelah pulang dari safar harus segera puasa lagi. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya dia enggak ada keperluan untuk safar, tapi karena dia sudah bosan dengan puasanya, saya tak safarlah supaya bisa apa? Putus puasanya, ada jeda. Gimana? Boleh enggak? Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Kenapa? Nah, hajat dia sebenarnya bukan safar. Nah, hajat dia adalah supaya ada senggang puasanya. Betul? Nah, tapi kalau memang hajat dia adalah safar, bukan karena ingin memutus puasanya, tidak masalah. Betul? Jadi, puasa itu harus 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian tidak boleh diputus kecuali dengan udzur seperti haid, seperti sakit, safar. Nah, apalagi gila. Nah, itu udzur. Fa illam yastati', maka bila dia tidak mampu, untuk apa? Puasa 2 bulan, fa ita'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Bila dia tidak mampu, maka kafarahnya adalah memberi makan 60 orang miskin. Nah, seberapa? Sebagian mazhab membatasinya dengan setengah sok makanan, setengah sok makanan mentah, gitu ya. Setengah sok makanan mentah, misalnya setengah sok beras, setengah sok gandum, setengah sok korma. Setengah sok itu kalau beras yang apa normal, yang standar, tidak yang bagus sekali dan tidak yang jelek, nah, itu ya sekitar 1,4 kilo. Nah, 1,4 kilo. Nah, kira untuk memudahkan adalah 1,5 kilo, gitu ya. 1,5 kilo, lebih nggak apa-apa kok. Lebih nggak apa-apa daripada kurang. Nah, jadi satu orang 1,5 kilo. Atau boleh beri dia makanan yang jadi, dan masak yang banyak,
Nah, undang 60 orang miskin, beri mereka makan. Nah, masakan yang enak, ya, nasi, apalagi yang enak? Nah, enak, bikinkan rendang, daging, sayur. Apa kalau rendang daging? Sayurnya sayur apa? Sayur asem, ya udah, rendang daging, sayur asem. Nah, bikin makan untuk 6 orang, 60 orang miskin. Bentuk? Nah, apa dalil yang menunjukkan bahwa kafarahnya adalah 3 macam ini? Dalilnya adalah hadis ketika itu ada orang Arab datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, rusak aku, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, ada apa? Rusak karena apa? Aku menjima istri di siang Ramadan. Dan Rasulullah tanya, kamu bisa enggak memerdekakan budak? Enggak bisa, wahai Rasulullah. Kamu bisa enggak puasa 60 hari? Dia bilang, enggak bisa, wahai Rasulullah. Ini puasa 30 hari saja sudah sudah kecolongan. Nah, puasa 30 hari saja sudah kecolongan, apalagi 60 hari. Nah, ya sudah, kalau enggak bisa, kamu beri makan 60 orang miskin. Kata dia, boro-boro mau beri makan 60 orang miskin, Nabi. Nah, untuk makan keluarga saya saja enggak cukup. Nah, akhirnya Rasulullah diem, dia diem. Nah, gak lama ada orang datang membawa sedekah korma oleh Rasulullah. Dikatakan, ya sudah, kamu sedekahkan korma ini. Dia tanya, disedekahkan ke siapa, Nabi? Apa saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari saya, katanya. Jadi Madinah ini yang paling miskin saya. Ya. Nabi bilang, ya sudah, kamu bawa pulang untuk makan keluargamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kafarah jima di siang Ramadan adalah 3 perkara tadi. Memerdekakan budak, atau memberi puasa 60 puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Kemudian 3 kafarah tadi itu bukan pilihan bebas. Artinya orang bisa milih memerdekakan budak atau puasa 2 bulan atau memberi makan 6 orang miskin. Tidak. Ya. Itu bukan pilihan bebas. Artinya urut. Yang pertama pilihannya adalah memerdekakan budak. Ya. Yang kedua, kalau tidak mampu memerdekakan budak, baru pindah ke pilihan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru pindah ke kafarah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, makanya di sini kemarin seperti Syekh Taimin mencontohkan, ada pernah ulama yang maksudnya
ijtihad, ya, memberikan pelajaran kepada orang yang melanggar jima di siang bulan Ramadan, karena yang melanggar ini seorang khalifah, duitnya banyak kan? Nah, khalifah duitnya banyak. Kalau cuma memerdekakan satu budak kecil bagi dia, jangankan satu budak, karena 100 budak pun, nah, mungkin gampang buat dia. Makanya dia kemudian terus berpikir, kalau dia disuruh memerdekakan budak, enggak ada efek jeranya. Nah, mungkin sekarang jima, besok jima lagi. Kapan dia pengen jima, dia jima. Kenapa? Nah, kafarahnya cuma memerdekakan satu budak. Makanya begitu khalifah itu bertanya, ini apa kafarah yang harus saya kerjakan? Ulama tadi langsung menjawab, puasa 2 bulan. Kenapa? Dia pikir kalau memerdekakan budak enggak jera ini. Tapi kalau disuruh puasa 2 bulan, nah, insya Allah pasti kapoknya ini. Nah, ini ijtihad yang salah. Ijtihad yang salah. Ijtihad itu dalam masalah yang tidak ada nasnya. Ya. Ijtihad itu tidak boleh nabrak nas. Nah, nasnya kafarah jima di bulan Ramadan itu urut. Memerdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan, tidak mampu apalagi memberi makan 60 orang miskin. Nah, nasnya begitu. Nah, walaupun kita punya pandangan yang lebih baik daripada nas, pandangan kita itu batal. Gitu ya. Walaupun kita merasa punya ide yang lebih baik daripada nas, ide kita itu batal. Kenapa? Ide atau pandangan yang bertabrakan dengan nas. Paham tuh? Walaupun menurut kita, nah, dia akan lebih jera kalau disuruh puasa 2 bulan. Nah, kita enggak boleh terus melanggar nas suruh puasa saja. Nah, jangan tunjukkan kafarah yang alternatif pertama, yaitu memerdekakan budak. Yang seperti itu keliru. Qala fa'illam yajid saqatat. Fa'illam yajid, bila dia tidak menjumpai memerdekakan budak, tidak bisa. Puasa 2 bulan, tidak bisa. Saqatat. Maka gugur. Apa yang gugur? Kafarah. Kalau semuanya tidak mampu memerdekakan budak, enggak mampu. Puasa 2 bulan, tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin juga tidak mampu. Maka gugur. Kok bisa gugur? Naam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Dia sudah enggak mampu. Ittaqullaha mas tata'tum. Kita diperintahkan takwa selagi kita mampu. Nah, termasuk kita dituntut dengan kewajiban selagi kita mampu. Dalam hadisnya, orang yang jima pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi juga begitu kan? Begitu dia tidak mampu, semuanya enggak mampu. Apa Rasulullah kemudian mengatakan, ya sudah itu jadi hutangmu? Enggak kan? Nah, nanti kamu memberi makan kalau kamu sudah mampu. Enggak kan? Nah, atau nanti kamu merdekakan budak kalau kamu sudah mampu. Tidak kan? Tidak. Dan itu Rasulullah memberi dia kurma
untuk bayar kafarah. Tapi coba perhatikan, akhirnya korma itu dia sedekahkan ke siapa? Ke keluarganya. Keluarganya ada 60 orang enggak kira-kira? Coba, satu keluarga itu kira-kira berapa kira-kira? Dia sama istrinya 2 orang. Anak berapa kira-kira? Hah? Apa anaknya terus 58? Anak itu kan paling umumnya orang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ada banyak. Kalau istrinya 4, 10, 10 berapa? 40, tapi jarang sekali kan? Jarang sekali. Itu buktinya Rasulullah perintah kepada dia untuk apa? Sedekah kepada keluarganya, untuk atau untuk menjadikan kurma itu sebagai makan keluarganya. Nah, berarti ini udah gugur kan, karena dia tidak mampu. Nah, karena enggak mungkin sedekah untuk 60 orang miskin hanya diberikan kepada keluarganya. Keluarganya enggak ada 60. Nah, makanya ada kaidah umum dalam masalah fikih adalah apa? La wajiba ma'al ajiz. Nah, tidak ada yang wajib ketika orang sudah tidak mampu. Kewajiban-kewajiban itu kita dituntut selagi kita mampu. Nah, makanya juga termasuk kekeliruan. Nah, ada orang yang berijtihad, orang-orang yang tidak mampu zakat fitrah dihutangi, dipinjami. Nah, nanti waktunya pembagian zakat, dia diberi bagian yang lebih, sebagian untuk membayar hutangnya. Nah, itu salah. Ya. Kewajiban itu kalau sudah tidak mampu, gugur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Zakat itu wajib bagi siapa? Yang mampu. Aduh. Zakat itu tujuannya untuk apa zakat fitrah itu? Untuk memberi makan orang-orang miskin. Gitu ya. Nah, untuk memberi makan orang-orang miskin. Makanya orang miskin yang jadi targetnya zakat, ya, yang jadi apa namanya? Tujuannya zakat, ya enggak usah ditarik zakat, dia enggak mampu kok. Justru kita itu mengumpulkan zakat untuk siapa? Untuk orang miskin. Entum? Kita itu mengumpulkan zakat untuk orang miskin. Nah, maka yang miskin enggak usah ditarik zakatnya kalau dia sudah tidak mampu. Entum? Lah itu kan Rasulullah mengatakan zakat itu wajib untuk semua orang Islam. Yang anak-anak, yang budak juga. Perhatikan anak-anak, itu diwajibkan zakat karena apa? Ada orang tua yang menanggungnya. Bukan anak-anak itu yang zakat, enggak. Entum? Budak disuruh tuntut untuk zakat fitrah. Yang zakat siapa? Majikannya. Bukan budak itu yang mengeluarkan zakat. Entum? Maka ini jangan kemudian dilebarkan orang-orang yang miskin yang enggak mampu juga supaya zakat. Kalau enggak bisa gimana? Nah, pengurusnya bantu meminjami. Nah, nanti habis itu dikasih bagian zakat yang lebih untuk bayar hutangnya dan untuk apa? Nambahi kebutuhannya. Tidak, enggak perlu. Paham tuh? Kewajiban itu ketika seseorang sudah tidak mampu, sakatat. Nah, sakatat. Nah, la wajiba ma'al ajiz. Nah, tidak ada yang wajib kalau orang sudah tidak mampu. Paham tuh? Nah. طيب لعل لا نكتفي بهذا القدر. Bab berikutnya kita